Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Selatan menggelar sosialisasi Police Goes to Campus di Universitas Bosowa Makassar. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya mahasiswa dan sivitas akademika dalam berlalu lintas. Melalui program ini, Dirlantas Polda Sulsel, Kombes Pol Imade Agus Prasatya, memberikan informasi yang menyeluruh tentang program Road Safety atau Jalan Berkeselamatan dan mengajak sivitas akademika untuk menjadi pelopor tertib berlalu lintas dan keselamatan di jalan. Selain itu, kegiatan ini juga diselenggarakan mengingat mahasiswa mempunyai andil yang besar terhadap negara. Pada masa mendatang, para mahasiswa yang akan menjadi penerus peradaban bangsa. Acara yang berlangsung di Gedung Senat Kemahasiswaan Universitas Bosowa tersebut diikuti sekitar 150 mahasiswa dan sivitas akademika lainnya. Adapun materi lain yang disampaikan antara lain tentang pendidikan lalu lintas, peraturan lalu lintas, tata cara berlalu lintas, dan keamanan, keselamatan, ketertiban, serta kelancaran lalu lintas.